I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Hey, kamu siapa? Namaku Bes. Bes Muslim. Wah, Muslim keren. Aku akan menjadi Muslim lebih baik. Muslim level up. You are the best Muslim. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Aku lapar sekali. Yeay, saatnya cari takjil. Kelihatan lezat sekali. Cilok. Fried chicken. Sate. Onde-onde. Harus aku pilih yang mana ya? Silakan, pilih yang kamu suka. Aku mau yang ini, yang itu. Juga yang ini, yang itu, yang ini, itu, 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 ini, itu. Ini akan lezat sekali. Azan. Serbu. Oh tidak, udah komat. Ayo kita sholat. Aduh, perutku. You are not the best Muslim. Buka puasa makan apa ya? Assalamualaikum, kek. Hadiah kecil untuk kakek. Wow, kue. Alhamdulillah. Terima kasih, dek. Hei, bus. Dasar. Pak, ini ada hadiah kecil untuk berbuka. Wow, terima kasih. Maaf, Pak Polisi. Ibuku meminjam SIM-ku. SIM gak bisa dipinjam. Ini untuk lo, bro. Dan ini untuk Anda, Pak. Wah, sekarang Pak Polisi gak usah nilang. Kita buka aja yuk. Enak aja. Nah, sekarang makanan sudah siap. Azan. Alhamdulillah. Bismillah. Makan kurma. Nyom, nyom, nyom. Aku suka kurma. Sangat refreshing. Oh, ayam crispy. Maafkan aku. Aku harus meninggalkanmu. Tapi aku akan kembali, insya Allah.
best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. You are not the best Muslim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, keren kayak saya. Salat, salat. Ayo, ayo, let's go, let's go. Ayo salat. Muslim level up. You are the best Muslim. Best Muslim, I'm the best Muslim. Yes, I am. Sensor otomatis. Air. Oh tidak! Aku butuh air. Bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Sah, suci dan bersih. You are the best Muslim. Muslim, I'm the best Muslim. Yes, I am. Ding 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 ding. Gerak tipu. Aku adalah muslim yang hebat. Kamu ngomong sama saya? Yep. Tapi aku adalah best muslim. Ready, fight. Yes. Wah!
Muslim level up. You are the best Muslim. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Assalamualaikum. Assalamualaikum. You are not the best Muslim. Aku sangat sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang indah, iya kan? Waalaikumsalam. Ya, kau benar. Hari ini indah. Assalamualaikum. Sungguh cerah sekali di sini. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada sesuatu hal yang jika kalian lakukan, kalian akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kalian. You are the best Muslim. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Alhamdulillah, Idul Adha sebentar lagi. Aku harus berkurban tahun ini. Yeay. Pertama-tama, aku perlu cek saldo ATM dulu. Cakep. Dengan ini aku bisa membeli seekor kambing. Dem 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 dem. Eh, apa nih? Wah. Ada konsol terbaru yang dijual. Wah, PlayStation 5. Mantep banget, keren badai. Tetapi kalau beli konsol itu, jadinya tahun ini gak bisa kebeli kambing dong. Tidak, aku harus berkurban tahun ini. Godaannya terlalu berat. Aku tidak boleh goyah. Aku harus menjadi kuat. Lari! Metropod! Bisakah aku membeli kambing kurban? Dan tolong cepatlah! Kumohon! Maaf tuan, kami tidak jual kambing. Kami menjual... Kau tidak mengerti! Aku butuh kambingnya sekarang! Maksudku sekarang juga! Tapi kami tidak jual kambing di sini. Ini adalah toko game. Kenapa kau menawarkanku game? Aku butuh kambing, bukannya game. Ah, tidak. Tolong, jangan paksa saya membeli PlayStation. Ah, tidak. Siapa yang menawarkan Anda? Tolong, jangan paksa saya membelinya. Tapi... Tidak, hentikan. Kenapa kau memaksaku membelinya? Ah? Ah, baiklah. Jika kau terus memaksa... Aku berikan uangnya. Nih. Ini dia barangnya. Makan aja tuh PS5-mu. Yeay. Aku punya PS baru. Saatnya bermain game. Hah?
are not the best Muslim. Uangku cukup untuk membeli kambing. Hei tuan, PS5 sedang diskon besar-besaran loh. Beli satu gratis satu. Silakan cek ke toko kami. Wah, konsol terbaru PS5. Assalamualaikum. Apakah Anda menerima konsol game bekas? Yap, tentu. Aku ingin menjual semua PS-ku. Ada PS5, PS4, PS3, PS2, PS1, PS0, PS-1, minus 2, minus 3, minus 4. Dan sama semua kasetnya di luar. Wow, ini adalah koleksi terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa kau menjual semuanya? Aku berniat kurban seekor sapi pada Idul Adha ini. Karena aku ingin menjadi muslim yang hebat seperti Nabi Ibrahim. Wow! Muslim level up! You are the best muslim! Best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Posting dulu. Yay, postinganku di like. Berhenti, tolong sim sama STNK-nya. Hore, ada yang nge-like. Kerja. Hore, dapat like. Allah, yay, dapat like. Cukup. You are not the best Muslim. Bismillah. Di posting. Postingan terbaik milenium ini telah dibagikan 1 juta triliun kali. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. You are the best Muslim. The best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Oh tidak, tidak, tidak! Aku lagi-lagi telat. Aku kenapa aku lupa kunciku? Ini dia, akhirnya. Ya, kumohon mesinku menyalalah. Helm terpasang. Apa? Seekor kucing? Hah? Kucing nakal. Ya ampun, udah jam 12 aja. Tapi aku harus buru-buru nih. Tapi aku masih lupa helmku. Oh, ya udah enggak apa-apalah. Yang penting enggak ketahuan polisi ini. Tenaga penuh, kecepatan maksimal. Hei kamu, hei. Ayo cepat jalan. Gawat nih!
masih banyak makan donat tadi. Maaf ya, Bu. Berputarlah. Masih kebanyakan makan chicken nugget tadi nih. Aduh, tenang, Bu. Aku enggak apa-apa. Gocak. Ayolah. Mustahil untukku sepertinya. Ya Allah. Akhirnya aku sudah lolos. Pasti sekarang sudah aman. Aku terkejar. Maaf Pak Trinity, aku gak bakal ulangin lagi. Ampun Pak Tiwan Tautan. Siapa saja? Teman. Ada jalan keluar. Keren. Waduh. Maaf ya Pak, saya lagi buru-buru. Saya harus jemput ibu saya nih. Ibumu itu berperan ninja atau apa, ha? You are not the best Muslim. Bangun pagi. Wah, keren. Sholat subuh, berdoa, keren. Sekarang aku bisa berangkat dengan tenang. Pakai helm dan jangan lupa berdoa agar selamat. Dan sekarang aku siap untuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nanti ya sobat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum kek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na 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 na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Polisi. Aha, lampu merah. Kau terlihat berbeda ya. Alhamdulillah, Pak Polisi, sekarang saya bawa SIM kok. Bukan, bukan itu. Sepertinya kau sekarang terlihat lebih tenang. Tunggu, kemana anak itu pergi? Oh, di sana rupanya. Kenapa nih ya? Dengarkanlah saudaraku sekalian. Hanya dengan mengingat nama Allah, maka hati kalian akan menjadi lebih tenang. Indahnya. Kata-katanya begitu indah. Ya Allah, saya mau menjadi seperti dia. Benar sekali, sekarang kamu sudah menjadi laki-laki yang keren. Manusia yang sangat luar biasa. Aku akan menjadi muslim yang lebih baik. Muslim level up. You are the best Muslim. Best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Sudah hampir zuhur ya.
Baiklah. Acara selanjutnya adalah Naruto episode ke-33. Aku terlalu malas untuk bergerak. Ayolah. Tertangkap. Ya. Berhasil. Kerja bagus, Kaki. Ya, terima kasih semuanya. Aku tahu aku memang hebat. Ya. Nah. Aku lapar. Aku butuh makanan. Tapi aku malas sekali untuk gerak. Ya. Wahai Kaki. Tunggu. Baiklah, Kaki. Kau pasti bisa. Marilah membuat sarapan. Mana susunya ya? Di mana susunya? Sampah. Kok ini lupa dibuang? Ayo dah. Ini juga bukan. Ini juga apalagi? Ini dia. Dapat. Dan tentu saja serial favoritku. Di mana ya? Ini dia. Tunggu sebentar. Sudah habis. Tidak. Oke, Kaki. Kau pasti tahu tugasmu kan? Ibu, ada Kaki. Lihat. Iya, sayang. Allah Subhanahu wa taala telah merahmati kita sepasang kaki agar kita semua bisa melangkah ke mana pun yang kita mau. Maksudku ada Kaki. Lihat, Ibu. Iya, sayang. Ibu tahu. Astaga, apaan ini? Bukan ini, bukan kacang, bukan ini juga, bukan di mana serealnya? Di mana kau sereal? Tunggu sebentar. Enak sekali donatnya. Nama yang sungguh mengagumkan, Best Muslim. Akan tetapi perbuatanmu menyerupai bagaikan anak setan. Hah? Nani? Sekarang juga singkirkanlah kaki tak sopanmu itu dari hadapanku. Sekarang rasakan lembut-lembut rusak dariku ini. Apa yang kau lakukan? Sebenarnya aku sedang berusaha membangunkanmu selama 1 jam. Karena kau telah tidur semalaman. Dan juga selama pagi ini. Dan waktu juhur sudah kau lewatkan. Tunggu dulu. Aku kelewatan juhur? Kau serius? Tidak! Yep. Ya, kau pasti masuk neraka. You are not the best Muslim. Sasuke, aku tidak tahu kau sudah bisa menghafalkan 10 juz Al-Quran. Aku akan mengalahkanmu, Date Bayo. Yap, sudah cukup untuk menonton TV kali ini. Saatnya melakukan sesuatu yang produktif. Sore de ima wa ryori no tsukuru jikan ga kitan da. Chou special ryori, best muslim number 4. Apa aku mendengar kata makanan? Makanan spesial? Dalam bahasa Jepang. Yos. Kore wa yarou. Bismillah!
Tunggu sebentar. Makanan spesialnya sereal? Ya ayolah, itu sih biasa aja. Sobat, hal sederhana bisa menjadi istimewa. Tapi hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya. Orang itu adalah orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Tunggu dulu. Apakah Best Muslim adalah orang yang mempunyai semangat yang tinggi? Ya! Ya, mantap sekali sobat. Serialnya sungguh sangat mengagumkan. Ayo semuanya, silakan dicoba. Sepertinya aku ragu apakah serial ini benar-benar enak untukku. Makanan ini sungguh-sungguh lezat. Ini pasti adalah rasa dari keadilan. Alhamdulillah, azan zuhurnya masih lama. Ayo pergi ke masjid. Aku belum menjual satupun es krim hari ini. Hari yang buruk. Aha. Baiklah, $1 sudah cukup. Tidak ada yang lihat. 1, 2, hap. Hei, nak, kau menjatuhkan uangmu. Oh, wah, terima kasih banyak sudah memberitahu, Pak. Wah, es krim. Saya beli satu ya, Pak. Iya, silahkan. Sungguh anak yang baik. Alhamdulillah, akhirnya laku juga. Apa ini? Allahu Akbar, punya siapa ini? Bukan punya aku sih pastinya. Apa ini? Aku ingin membeli semua es krimnya. Tolong ya, Pak, berikan kepada orang-orang yang Bapak temui. Tetap semangat ya, Pak. Tertanda penggemar rahasiamu. Dia yang menciptakan hidup dan mati untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang baik amalannya? You are the best Muslim! Muslim, I'm the best Muslim. Yes, I am. Bro, gua tampan banget dah. Kalau gitu selfie dulu buat posting di Instagram. Mantap. Dan hasilnya. Mata gua air. Perlu difilter dulu nih. Kamu memang yang terbaik. Ada yang nge-like. Gua emang imut banget. Ya aku juga. Rambut keren, pastinya buat orang keren juga. Pakai parfum. Wow. Ya, sepertinya ganteng itu memang butuh pengorbanan. Ya. Pose selfie-nya mantap. Didapat like berapa ya? Lumayan.
500? Bro, like-mu banyak banget. Ya iya dong. Kalau kamu punya rambut kayak gini, besar dan tinggi, semua orang pasti kagum. Hah? Hah? Lama banget deh. Gue gak ada jam tangan. Lihat punya lu. Ayo, cepet dong. Sepatu mengkilap? Sudah. Pakaian apik? Sudah. Dan yang terpenting adalah rambut kinclong. Jangan lihat rambutku. Ketahuilah, sobat-sobat Miss Queenku, rambut tidak ada hubungannya dengan menjadi yang terbaik. Saya kasih tahu kunci utamanya. Itu adalah duit. Oh, kamu lapar, Cing? Kamu mau makan enak masuk ke perut kecilmu itu? Ya? Oke, ini saya kasih duit. Beli sendiri, aku bukan tuanmu. Sekarang, pergilah. Tunggu. Jangan pergi dulu. Karena saya mau selfie dulu. Bilang cheese, kucing kecil. Pastinya aku yang terbaik. Tolong bantu saya, tolong saya. Sini, saya bantu. Terima kasih. Bantu mengamankan uangmu. Cepat, ayo lari. Oh, astaga. Kenapa ini terjadi pada aku? Kenapa terjadi pada aku? You are not the best Muslim. Apakah kamu merasa kurang baik? Kamu mau jadi yang terbaik tapi tidak tahu caranya? Jangan bersedih. Kamu hanya perlu meningkatkan hidupmu dengan amal baik yang sangat menakjubkan. Berhasil. Jadilah yang terbaik dengan menyiram tanaman. Makan, biar gendut, bro. Aku lupa ini makanan kucing. Menjijikan. Oh, hai kucing normal. Kok bisa sampai ke sini? Sudahlah, ini, makan. Apa? Hei, tunggu, manusia kucing. Saya mau jadi muslim terbaik. Tunggu. Tidak, aku tidak mau makan makanan kucing. Hei, kenapa? Kau itu kucing, kan? Kamu bisa menjadi yang terbaik dengan memberi makan binatang. Bagaimana cara menyeberang jalan ini? Sepertinya ada orang yang butuh bantuanku. Zebra cross-nya terlalu jauh. Sini saya bantu, kakek. Kakek mau menyeberang, kan? Tunggu sebentar. Alfred, bawa mobilnya. Kamu sakit tenggorokan, anak muda? Tidak, kek. Tidak. Itu suara Batman. Tidak. Maksud saya, suara keren. Ya, tentunya. Apa ini? Ini mobil atau kereta? Wah, ini pasti mobil. Bukan, kek. Bukan. Ini adalah mobil. Oke, kakek paham, anak muda. Oh,
seperti baru saja liburan di mobilmu. Ya. Kamu mau menjadi yang terbaik? Bantu orang lain. Mantap. Bukan. Ke arah situ, kek. Ingatlah pesan Nabi kita. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah mereka yang mempunyai perilaku terbaik. You are the best Muslim! I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Wah, episode Best Muslim yang terbaru nih. Saatnya menonton. Bos, tahan pintunya. Ya ampun. Semoga ini berhasil. Tunggu, apakah itu koper yang melayang ke arahku? Entah, koper beneran. Pak Bos! Tunggu sebentar. Saya beruntung tidak kehilangan makan siang saya. Ah, Bos, terima kasih! Jangan buang waktuku yang berharga ini, dasar manusia prasejarah yang tidak berguna! Hah? Cepatlah naik dasar tim mahal sialan! Jangan berani baniknya kau! Oh tidak, aku telat. Siapa sih yang baca dokumen sebanyak ini? Ya ampun, ada bos. Ya, buatlah janji temu dengan stasiun TV. Ya, bagus. Janganlah khawatir. Saya selalu memakai yang paling termahal. Apa maksudmu, Saka? Saya tahu apa yang saya mau. Saya ini adalah bos perusahaan besar. Anda sebaiknya. Halo? Terserahlah. Saya akan membayarnya untuk menelpon kembali. Akhirnya semuanya terkendali lagi. Dokumen? Di mana dokumennya? Di mana? Alhamdulillah! Keajaiban! Asik! Saya tidak perlu menyusun ulang lagi. Si manusia menyedihkan itu telah menghalangi jalanku. Saatnya tarian balerina. 1, 2, 3 dan suruhkan. Tidak. Jangan menghalangi jalanku, dasar makhluk berkaki dua. 1, 2, 3 dan berputar. Bisakah kamu menyelesaikan dokumen ini? Jangan istirahat sampai kau selesai, ya. Paham? Makasih. Baik, Pak Bos. Tapi ini terlalu banyak. Ya, kerja lembur lagi. Aduh. Iya, Pak. Karyawan pertamaku. Akhirnya, kamu datang juga. Ambilkan aku yang biasa sekarang. Yang biasa? Yang biasa itu... apa ya? Oh, sekarang aku tahu. Menyenangkan. Ambilkan aku minum, dasar otak udang. Menyegarkan. Air kembung? Yang warnanya hitam dan membuatmu tetap terjaga, dasar bodoh. Sekarang ini yang akan membuat kita tetap terjaga.
Ini bukan yang kumaksud. Oh tidak. Aku jatuh. Cepat bawakan aku kopi. Berjalan 2 meter seperti melelahkan, membuatku jadi sedikit haus. Beraninya kau meminum kopiku. Harganya itu lebih mahal daripada hidupmu yang malang dan menyedihkan. Cukup! Aku sudah muak dengan semua ini! Saya akan beri pelajaran si muka deodoran itu. Tus-tus. Ya Tuhan, sekarang adalah saatnya untuk membawa kopi ini untuk si bos. Ini kopinya bos, silakan dinikmati. Selagi kau bisa. Oh, kopi segar. Baiklah, hadirin sekalian. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa dan juga indah kepada kalian. Perutku, kenapa ini? Mulus sekali. Perutku kenapa ini? Mau keluar. Sudah keluar. Tidak. Aku harus konsentrasi. Tidak. Semuanya jangan bergerak. Yang ini akan sangat besar. Aku tak bisa menahan. Aku tak bisa menahannya. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Sudah saatnya untuk meledak. Bubi Sani. Hehe, terimalah balasan karena perlakuan burukmu itu. Sekarang, rasakan ini. Aku berhenti. You are not the best Muslim. Bos, tunggu. Lift ini bagaikan tempat peristirahatan. Terima kasih, bos. Tidak apa-apa. Gimana kerjaanmu? Sungguh luar biasa, bos. Karena bimbinganmu, aku bisa mengerjakan semua pekerjaanku secara efektif. Terima kasih. Siapa yang melakukan ini? Ku tanya, siapa yang melakukan ini? Percaya atau tidak? Kalianlah yang melakukan ini, kerja bagus. Ya, dan untuk semua karyawan akan mendapatkan kenaikan gaji dan juga bonus dariku. Staminamu perlu ditingkatkan, Kinbo. Teruskanlah. Terima kasih, bos. Kopi ini membuatku menjadi super saiyan kopi. Ya, bos. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Untuk kesuksesan besar perusahaan ini, saya ucap terima kasih untuk kalian semua. Alhamdulillah, semua ini adalah hasil dari kerja keras kalian semua.
Semoga Allah selalu memberi kalian dan keluarga kalian pahala terbaik dalam hidup ini dan di hari kiamat kelak. Dan yang terakhir, marilah kita terus bekerja keras dan tidak lupa untuk terus berdoa. Wow, sungguh pemimpin yang luar biasa. Jika dia bisa sehebat itu, maka saya bisa menjadi karyawan yang hebat. Yes! Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. You are the best Muslim! Muslim, I'm the best Muslim. Yes, I am. Setiap orang berusaha meraih hal terpenting di hari terakhir dari Ramadan, yaitu adalah takwa. Saya membelinya di Qiyamolail. Baju baru, celana baru, sepatu baru, jam tangan baru. Kalau pakaiannya mahal dan bermerek, tidak hanya handsome, tapi juga fashion, bodysome, legsome, buttsome, dinsome, semuanya kesemsem. Aku suka Idul Fitri, karena aku punya banyak uang. Puasa membuatku menjadi lebih kaya raya. Aku tidak perlu membeli hal yang tidak penting. Aku tidak membeli makan siang, aku tidak menyumbang, aku tidak berpergian, aku tidak perlu mandi, aku tidak bayar pajak. Sekarang uangku menjadi lebih banyak. Menakjubkan. Sekarang apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Uang ini dapat membuat hati seseorang menjadi bahagia. Hei, nak. Kau perlu membeli obat untuk batukmu agar sembuh. Ini, 1 sen untukmu. Apa-apaan? Apakah kau punya akal sehat, tuan? Saya suka Idul Fitri. Aku membatalkan puasaku! Hei, tunggu dulu. Aku lupa. Ramadan telah selesai. Sekarang aku bebas. Sekarang kita bisa memakan apapun yang kita mau. Sudah waktunya. Aku sungguh merindukanmu, wahai Netflix. Saatnya kita maraton film. Saya cinta Idul Fitri karena saya punya banyak waktu senggang. Saya akan baca Al-Qurannya nanti. Karena sekarang aku ingin bermain 1 game dulu. Aku janji hanya bermain 1 game. Game online memang bikin ketagihan. Jangan khawatir. 1 ronde lagi karena hari ini aku bebas. Ayo kita main bersama lagi semuanya. You are not the best Muslim. Semua orang berlomba-lomba mendapatkan hal yang penting di akhir Ramadan, yaitu adalah takwa. Takwa adalah melanjutkan hal-hal yang baik yang telah kita perbuat selama Ramadan. Hal itu juga sebagai pertanda bahwa ibadah kita itu diterima olehnya, insya Allah. Ya Allah, perkuatlah ketakwaan saya dan berilah saya kemampuan untuk meneruskan Qiyamul Lail. Ya Allah, berikanlah saya kecintaan terhadap puasa sunnahmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan hambamu ini selalu berteman dengan Al-Quran. Ya Allah, berilah hambamu ini kemampuan untuk membantu banyak orang dan juga banyak menyumbang.
Selama Ramadan, Anda mengunjungi masjid setiap hari dan sholat qiyamul lail setiap malam. Kamu harus melanjutkan rutinitas itu selama Ramadan, meskipun hanya sholat 2 rakaat di malam hari. Saatnya qiyamul lail. Kamu berpuasa sebulan penuh, dan ya, kamu juga harus ingin berpuasa sepanjang tahun, walaupun hanya beberapa hari saja. Saatnya melakukan puasa sunnah! Dan tentu saja, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kau membacanya siang dan malam. Dan di saat Ramadan berakhir, kamu tetap mempertahankan hubungan dekatmu antara kau dan juga Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang adalah saatnya untuk menghafalkan Al-Quran dan juga mengamalkannya. Amalan kita seharusnya tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Sebaliknya, kita harus melanjutkannya lagi dan menjadikannya kuat dan lebih kuat lagi. Karena ini adalah tanda kesuksesan yang tertinggi. Alfred, donasikanlah semua keuntungan kita tahun ini. Baiklah, Pak. Siap dilaksanakan. Muslim, yes I am. Hai Bes, aku butuh bantuan. Bisa tolong aku? Haruskah aku membantunya? Ya halo Bes, terima kasih banyak ya. Sekarang jadilah budakku. Cepatlah! Sekarang bangunlah sebuah piramida untuk menunjukkan kehebatanku. Oh tidak, apa yang telah diperbuat oleh diriku? Cepatlah, bawalah aku ke toko donat. Tidak. Aku tidak akan menolong si Firaun gendut itu. Hari ini adalah hari libur. 24 jam hanyalah untuk diriku. Hari ini akan menjadi hari yang sibuk. Saatnya melakukan persiapan. Makanan instan untuk menghemat waktu. Ha! Soda untuk sumber kekuatan gula. Cek suara. Selamat datang di toko kami. Aku berhenti! Aku tidak percaya ini! Diriku ini menganggur lagi! Ini dia! Yahoo! Ya! Tapi tunggu. Konsol yang mana ya yang akan aku mainkan? Memilih dari konsol-konsol yang indah ini adalah sebuah pilihan yang menantang! Yap, karena aku malas memilih, aku mainkan saja semuanya. Ah, si Firaun memakan donat itu lagi. Diamlah, aku ini sedang sibuk. Aku sibuk. Ya ampun, Bes, akhirnya kau datang juga. Sudah ku bilang, aku sedang sibuk. Sekarang saatnya kembali ke tujuan awal. Kenapa hanya satu? Kalau kau bisa memainkan kelimanya sekaligus. Hey, kawan! Shoryuken! Shoryuken! Ultimate combo! You win! Wow, kawan! Permainanmu sangatlah hebat! Oh ya, ngomong-ngomong kawan,
bisakah kau membantuku sebentar? Membantumu? Ah ya, jadi begini. Bisakah kau membantuku belajar? Hei kawan, apa yang kau lakukan? Aku sedang menggunakan Kagemon Shinnojutsu. Ini, dia kembaranku. Dia akan membantumu. Aku masih bisa melihatmu, kawan. Padahal semua orang bisa melakukannya sendirian. Tapi kenapa mereka masih membutuhkan bantuanku ini? Aku butuh istirahat. Ada punggungku. Wow, alhamdulillah duit. Adakah yang bisa membantu mengambilkan koranku? Oh tidak. Tidak. Yeah. Jangan menatapku seperti itu, kakek. Tidak untuk hari ini, kek. Tidak. Yeah. Hei, nak, bisakah kau bantu? Kemana dia pergi? Kemana dia? Hanya ada kau dan aku. Wahai kesayanganku, kita akan bermain bersama selamanya. Karena kita telah terbebas dari semua orang. Aduh, ya, sakit. Not best Muslim. Ketika Anda bertemu seseorang yang mungkin membutuhkan bantuan Anda, dan Anda pernah membuat kesalahan di masa lalu, anggaplah kesempatan untuk membantu mereka itu sebagai sesuatu yang Tuhan kirimkan. Allah mengirimkannya kepada Anda sebagai sesuatu yang sangat Anda butuhkan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kebaikan apapun yang Engkau berikan, apapun itu, saya tidak memiliki apa-apa. Saya sangat membutuhkan kebaikan itu. Ya Allah, kebaikan apapun yang Engkau berikan, apapun itu, saya tidak memiliki apa-apa. Saya sangat membutuhkan kebaikan itu. Hai, Bes, aku butuh bantuan. Bisa tolong aku? Oh, syukurlah. Terima kasih, Bes. Semua makanan sudah habis kumakan. Ya ampun, aku hampir saja mati di dalam sana. Terima kasih ya, Bes, sudah menolongku. Alhamdulillah, senang bisa membantumu, Bo. Marilah kita makan sesuatu yang lezat, kawan. Aku punya resep Bes Muslim terbaru. Wow, sungguh sangat cerah berkilauan. Perasaan hangat apa yang ada di dalam hatiku ini membuatku ingin membantu orang-orang. Bes, apakah ini kekuatanmu yang sesungguhnya? Ini bukan hanya tentang kekuatanmu. Ada sesuatu yang lain tentang dirimu, kawan. Terima kasih karena telah mengajarkan coding, kawan. Kau sungguh sangat membantu. Alhamdulillah, kau tidak menyadarinya. Tapi sebenarnya kamulah yang telah membantuku, kawanku. Karena telah menyegarkan ingatanku. Bukan hanya karena kamu suka membantu, tapi yang terpenting, kamu melakukannya karena Allah. Dan itu membuatku ingin membantu orang-orang, kawan. Terima kasih, anak muda. Sensasi apa ini? Alhamdulillah, kakek. Sama-sama ya. Semoga Allah memberikan pertolongan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidupmu. Kebaikan jenis apa ini? Aku tak pernah merasakan kebaikan seperti ini sebelumnya. Doa yang indah ini merasuki tubuh dan jiwaku. Aku ingin membantu orang-orang. Mari membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Muslim level up. Orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah menyenangkan seorang muslim, atau mengatasi kesulitannya, atau membayarkan hutangnya,
atau menghilangkan laparnya. You are the best Muslim! Yeah.